Ya, jadi awal terbentuknya Komuji Jakarta itu kira-kira setahun lalu. Dan sebetulnya proses pendekatan, jadi kan sebetulnya Komuji ini chapter, mother chapternya itu ada di Bandung ya. Kalau yang di Bandung itu udah berdiri dari kira-kira 7 tahun yang lalu lah gitu. Kemudian 2 tahun yang lalu, Egy sebagai salah satu foundernya Komuji itu menawarkan ke saya gitu, mau nggak buka chapter Jakarta? Cuman waktu itu saya nggak langsung mengiyakan, karena memang ini kan tanggung jawab yang besar ya, artinya bukan sesuatu yang ringan dan nggak main-main lah gitu kan. Jadi saya juga nggak langsung mengiyakan gitu di situ. Perlu waktu kurang lebih 1 tahun untuk saya akhirnya bilang, iya deh mau gitu. Nah, sejak saya bilang mau itu pun juga nggak langsung kemudian bikin Komuji Jakarta, tapi harus ada kayak semacam apa ya, kayak pelatihan kilat lah gitu. Jadi Komuji itu begini-begini dijelaskan lah semua, konsep dasar atau garis-garis besar haluan Komujinya tuh kayak apa, itu ada trainingnya sendiri gitu. Dan kemudian akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka Komuji Jakarta kurang lebih tahun lalu, bulan itu kira-kira mungkin pertengahan tahun lalu ya, mungkin sekitar bulan Juli gitu. Iya betul, Juli 2018. Iya, ini juga cukup unik ya, responnya tuh berbeda-beda, walaupun memang mungkin bisa aku bagi menjadi 2 kategori secara umum lah gitu. Yang pertama, biasanya yang mendukung banget gitu, wah gila keren banget, apa nih acara apa nih, kajian rock and roll ya, kajian rock and roll gitu. Ya bolehlah disebut begitu, aku bilang gitu, tapi pokoknya ini memang acaranya nyantai, yuk belajar sama-sama gitu, biasanya aku cuma bilang kayak gitu. Sebagian lagi biasanya responnya yang, hah kenapa loh? Lo hijrah gitu, biasanya kayak gitu. Dan biasanya aku akan menerangkan lagi, enggak, jadi begini, aku lagi sedang merintis satu komunitas, bla bla bla, aku jelasin panjang lebar. Kalau gitu 3 deng, ada satu lagi juga yang memang sudah ada penolakan ya dari awal gitu. Makasih undangannya, tapi kalau untuk acara kajian kayaknya saya enggak gitu. Atau this is not my cup of tea atau apalah gitu jawaban-jawaban. Dan aku menerima semuanya, artinya ya namanya juga aku penyelenggara acara, kalau aku ngundang orang kemudian orang nggak mau datang ya wajar aja, itu haknya mereka gitu kan. Tapi so far alhamdulillah, alhamdulillah banget, makin banyak teman-teman yang tahu ya, artinya mungkin Komuji ini juga dibicarakan dari mulut ke mulut atau mungkin lewat sosial media orang jadi tahu gitu. Banyak juga yang ngontak aku gitu ya, kan aku mau dong ikutan gitu, padahal mungkin mereka tidak pernah ada di list undangan aku gitu ya misalnya gitu, kayak gitu. Aku menerima dengan senang hati dan dengan tangan terbuka gitu. Ini karena ini rumah buat siapa aja. Dan satu lagi sebenarnya aku perlu menggarisbawahi juga di sini. Memang Komuji itu komunitas musisi mengaji gitu. Tapi banyak sekali yang nanya, kalau bukan musisi boleh nggak sih ikutan? Boleh, boleh banget. Kenapa? Karena pertama, kenapa namanya komunitas musisi mengaji? Karena memang dulu awalnya di Bandung, Komuji ini didirikan oleh teman-teman musisi. Itu satu. Kedua, sebetulnya juga tanpa kita sadari, kita semua ini musisi sebetulnya gitu. Cuman bedanya ada yang profesional, ada yang tidak profesional. Tapi sesungguhnya kita tuh semua tuh musisi di hati kita masing-masing gitu. Itu juga banyak sekali yang masih suka nanya, ini kayak cuma buat musisi doang ya gitu. Enggak. Ini terbuka untuk umum. Siapa aja boleh datang ke sini, boleh belajar sama-sama. Gampang banget ya. Buat sahabat Dream yang pengen ikut Komuji, nomor 1, follow lah akun-akun sosial media kita untuk dapat info. Kapan lagi nih kajiannya gitu, tanggal berapa dan lain sebagainya. Itu kalau di Instagram namanya @komujijakarta. Kemudian untuk Twitternya juga Komuji Jakarta. Untuk Facebooknya aku lupa, tapi kalau nggak salah Komuji Jakarta juga gitu. Nah itu silakan aja di follow gitu di situ. Nanti bisa lihat jadwal rutin insya Allah tiap bulan di situ. Satu itu. Kedua, setelah ini kami juga akan mulai memberlakukan sistem membership. Caranya gampang juga, nanti tinggal registrasi. Di Instagram pun ada, kita akan kasih nomor telepon. Tinggal registrasi di situ dan bisa jadi membershipnya Komuji Jakarta. Nanti kalau udah jadi membership, banyak sekali dapat kemudahan-kemudahan gitu. Kayak misalnya diskon beli merchandise, kemudian tiap ada acara kajian kayak gini, nggak usah registrasi lagi, nggak usah registrasi ulang gitu. Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Jadi gampang banget, pokoknya untuk sahabat Dream yang mau ikut Komuji, follow dulu sosial media kita.